Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chen. Jadi hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya Drawing Line, Drawing Line SS awal. Nah, jadi yang download sudah tembus 500 ribu orang lebih dan 500 ribu orang lebih sudah kena tipu alias aplikasi ini scam teman-teman. Kenapa saya bilang aplikasi scam ini? Nah, ini saya akan mencoba bahas. Nah, jadi kita kupas tuntas. Jadi cara mainnya kita cuma geser-geser sampai tujuan, nanti belum apa-apa kita sudah dapat 71.000. Nah, kalau kita nonton iklan kita dapat 2 kali lipat, dapat 143.000. Jadi ini saya nggak mau nonton iklan teman-teman. Belum apa-apa saya sudah dapat 143.000, sangat tidak masuk akal. Nah, terus kedua, ini sangat tidak masuk akal. Penarikan dimulai dari 4,5 juta. Nah, jadi kalau sudah tercapai nanti pasti ada syarat-syarat lainnya. Nanti makin lama dia makin ciut penghasilannya teman-teman. Jadi begitu sudah tercapai nanti kita disuruh antri lagi, banyak syaratnya lah, ini itulah teman-teman, sampai ada yang gagal terus disobat lagi. Yang penting kita disuruh nonton iklan. Nah, jadi kita disuruh nonton iklan sampai gak ada habis-habisnya. Tapi 4,5 juta ini gak bakal cair. Jadi banyak game sejenis ini banyak yang ini penipuan teman-teman. Mungkin developer atau pembuat gamenya itu sama orangnya. Jadi penarikan yang kayak gini, yang gak ada masuk gak ada masuk logika, gak ada masuk otaknya. Nah, mungkin gamenya gak ada otaknya nih mungkin. Nah, jadi ini aplikasi ini penipuan. Jadi yang pembuat game atau developer ini cuma mau nipu kita doang. Jadi gak usah dilanjutkan teman-teman. Ini aplikasi benar-benar penipuan. Masa belum apa-apa kita langsung dapat 77.000 lagi. Nah, 77.000 kalau kali 2 155.000 rupiah. Masa gampang banget sih dapat duitnya? Nah, gak ada yang gampang di dunia ini. Ekonomi di Indonesia itu sangat sulit teman-teman, sangat sulit. Jadi jangan sampai ketipu. Nah, jadi kita pengen uang tapi kita jadi ketipu teman-teman. Udah habis waktu, habis kuota, terus kita buang waktu untuk aplikasi ini, ujung-ujungnya jong, tidak ada penghasilan, malah kita rugi, habis kuota banyak. Sampai main berbulan-bulan itu 4,5 juta ini gak bakal cair lagi teman-teman. Jadi ini aplikasi ini jelas-jelas penipuan. Oke teman-teman, jadi jangan sampai ketipu, jangan sampai diiming-iming, jangan tergiur sama 4,5 juta ini gak bakal dibayar. Jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini. Ingat teman-teman, aplikasi ini cuma penipuan, cuma scam. Jadi jangan ketipu sama aplikasi ini.